Kids Play Corner. Jadi ini tempat main baru juga sih di Ubud Cafe. Nah, ini tiket masuknya itu 1,5 jam pertama 20.000, 1 jam berikutnya itu 10.000 per jam. Jadi kalau ada 7 kupon, yang 20.000-nya ntar kita dapat main satu kali mainnya 1,5 jam. Kalau ada 5 kupon, 5 kuponnya yang tambahan jam tadi dapat gratis 1 jam bermain. Let's Play Corner. Jadi ini tempat main baru juga sih di Ubud Cafe. Nah, ini tiket masuknya itu 1,5 jam pertama 20.000, 1 jam berikutnya itu 10.000 per jam. Jadi kalau ada 7 kupon, yang 20.000-nya ntar kita dapat main satu kali mainnya 1,5 jam. Kalau ada 5 kupon, 5 kuponnya yang tambahan jam tadi dapat gratis 1 jam bermain. Ini kita disediain dispenser buat yang nunggu. Terus ada pop mie, ada cemilan. Sebenarnya biasanya ini penuh sih, tapi belum di-upgrade kayaknya. Ada showcase, ada tempat nyimpen barang. Terus ini ruang tunggunya buat mau papa yang nunggu anaknya. Terus di sini juga ada es krim. Sini lengkap ya. Ada mobil atau motor aki, cuma boleh dipakai sama anak 5 tahun. Ada damkar. Nih, ada motor-motor juga. Ada kuda. Terus sini aja juga mobil-mobilan. Di sini ada rumah-rumahan, ada trampolin. Lengkap sih kalau aku bilang untuk Ubud Cafe ya. Nih, banyak nih yang mau masak-masak. Lengkap tuh. Ada raknya juga banyak. Ini ada tempat ininya juga. Meja masak-masakannya juga. Dan yang serunya lagi sih, kita bisa pakai bajunya. Jadi kalau mau naik mobil damkar yang di sana tadi, nah bisa nih pakai baju damkar, bisa pakai baju palang merah, baju tentara juga, ini baju dokter juga ada. Raknya lengkap banget sih menurut aku, worth it lah, 20.000 per 1,5 jam lagi. Terus di sini ada buat sniper-sniperan ya. Ini juga ada bangku santai sih buat mamanya yang mau santai-santaian selonjoran nungguin. Oh iya, di sini buat yang kendala ntar kalau misalnya terganggu jam sholat, disediain musola ya, musola kecil gitu buat satu orang. Ada kaca, ada mukena. Terus kamar mandinya juga bersih sih. Wah, worth it lah, bersih. Terus di sini ada mau yang main pasir-pasiran, juga ada spotnya. Ini yang mau masuk-masuk gitu. Nah, ini juga ada tempat buat perosotan mobilnya tuh, mobilnya yang mau perosotan di sini. Ini khusus ke tempat main Lego nih. Nah, lengkap loh. Bisa rame-rame nih, bisa 5 orang langsung main di sini. Ini artisnya nih. Hai Bima. Hey, suka? Ya. Itu. Oh iya, main ini ya. Oke. Okay. Perosotannya nih ada 2 sih. Ini yang kecilnya. Ntar kita ke sana ya. Ini ada juga cungkit. Ini perosotannya yang kecil. Terus juga ada perosotan. Oh, 3 perosotannya. Ini yang perosotan ke mandi bola. Terus ini, wah,
Lego yang besar, kalau mau angkat-angkatan, mau disusun-susun, lengkap kan? Ini juga ada little pikes yang anaknya masih bayi cimit-cimit juga bisa. Terus di sini juga ada yang ini perosotan versi ayunannya juga ada. Sini tempat sembunyi-sembunyi juga ada. Serunya lagi ini ada es hoki yang kemarin sih kami main di sini ya. Bapak mamanya bosan bisa main ini. Ini mumpung lagi sepi udah jam 9:30 malam. Biasanya rame sih. Ini mbak-mbak yang biasa jaga. Yang mau parkir motor bisa banget. Ini ada kanopi. Jadi ntar motornya nggak basah. Kalau kita sih parkir mobil bisa di bawah ya. Lokasinya di Canggang ya, di bawahnya Fanny. Yang arah ke SPBU Sawah Panjang.